Hai, assalamualaikum. Apa khabar semua? Sihat? Sedang apa tu? Mesti sedang ulang kaji pelajaran kan? Hari ini Abang Aizul nak kongsi satu tips memilih kerjaya. Apakah tips memilih kerjaya ini? Abang kongsikan dengan yang pertama ialah kalau Abang kongsikan terkam you. Terkam you, terkam kerjaya tu kan? Okey, pertama sekali ialah kita katakan apa teroka diri. Adik mesti tahu kan, masa dulu kecil-kecil, masa zaman tadika darjah 1, 2, 3, dah fikir dah nak jadi kerja apa, betul tak? Nak jadi apa pada masa depan? Ada yang nak jadi polis, ada yang jadi cikgu. Yang jadi cikgu ni dia sibuklah bermain cikgu-cikgu, balik sekolah pun berlakon jadi cikgu. Kadang-kadang mak ayah pun jadi murid kan. Macam mana seronoknya adik dapat teroka diri adik bermula daripada kecil lagi, apa nak jadi akan datang. Daripada impian masa kecil itu, kemudian adik kembangkan, contohnya nak jadi polis. Bila masuk sekolah, adik pun masuklah kadet polis, apa juga persatuan badan uniform. Di mana adik bercita-cita habis saja SPM nanti, setelah menamatkan pengajian di IPTA atau IPTS, adik akan berkecimpung dalam kerjaya yang adik minati. Mungkin polis, mungkin seorang guru atau sebagainya, doktor, lawyer. Dan yang kedua ialah, adik-adik, faktor kekuatan dan kelemahan. Contoh, apabila adik bercita-cita nak jadi penyampai berita atau host TV, tetapi rupa ada cuma masalah komunikasi. Di situ adik kena tingkatkan kebolehan bertutur, berkomunikasi. Mana nak belajar? Pertama sekali, boleh Google YouTube. Di situ pelbagai host TV akan berkongsi dengan adik dan adik akan belajar sedikit-sedikit. Lama-lama mestilah improvement, ada peningkatan bukan? Okey. Kemudian cara macam mana lagi? Abang, kita nak dapat tingkatkan menghadiri kursus. Kadang-kadang kan ada kursus komunikasi berkesan, kursus public speaking, macam-macam kursus meningkatkan keupayaan dan keyakinan kita bercakap, bertutur di khalayak ramai. Jadi, sertailah kursus tersebut dan akan adik dapat kurangkan kelemahan adik dalam bidang komunikasi. Seterusnya, apa lagi tips tersebut? Tips yang ketiga ialah adik kena tahu minat dan hobi adik. Kalau kat rumah kadang-kadang ada tak yang kat sini yang suka memasak? Tolong ibu memasak mula-mula, masak maggi, masak air, masak nasi atau goreng telur. Dan lama-lama pula boleh buat telur dadar, boleh buat nasi biryani. Nampak tak fokus? Dan adik dah mula menanam keinginan atau minat dalam kerjaya sebagai tukang masak. Dan nampak tak? Adik boleh sambung pengajian di universiti dalam bidang kulineri untuk menjadi seorang tukang masak terkenal atau terhebat di negara ini ataupun di dunia seperti Chef Wan. Dan ramai lagi selebriti chef di Malaysia ini. Dan selain daripada itu adik, kalau adik masih lagi sangsi, risau, gelisah, cubalah adik ambil ujian, iaitu ujian kecenderungan minat kerjaya seperti ujian minat kerjaya Holland dan apa tu, apa lagi ya? Macam-macamlah adik jumpa guru kaunseling. Guru kaunseling akan membantu adik menentukan kerjaya yang sesuai pada masa hadapan. Jadi tak pening nak jadi apa, di situ adik akan dapat memilih kecenderungan kerjaya masa hadapan yang sangat sesuai dengan minat, bakat dan kebolehan adik-adik. Okey adik-adik, itulah tadi tips memilih kerjaya khusus untuk adik-adik yang berada di rumah di luar sana. Okey. Ikutilah tips abang. Kalau seandainya masih lagi keliru, jumpalah kaunselor atau guru kaunseling sekolah anda. Sampai kita berjumpa lagi. Salam ceria daripada Abang Boboy. Abang Boboy pula hari ini, Abang Azizul. Info kaunseling terkini, sehat dan bermanfaat semestinya di Via Kaunselor. Sampai kita jumpa lagi. Jangan nakal-nakal.